بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وَلَا quwwata illa بِاللَّهِ ta'ala wa fi wa yajibu dan wajib hukumnya ala man aftara atas orang yang berbuka fi ramadana di bulan ramadhan wajib li uzrin karena uzur la yurja yang tidak diharapkan hilangnya jadi diharapkan atas orang yang berbuka di bulan, di bulan Ramadan artinya dia nggak puasa karena uzur. Dia nggak puasa karena uzur. Jadi dia nggak puasa karena uzur. La yurja yang tidak diharapkan hilangnya uzurnya itu. Contoh kaki barin seperti tua. tua kan ini ya. Yeah nggak hilang tuh apa ya walaupun orang nenek-nenek pakai sido pakai bedak ya pakai ini merahin sininya bibirnya dimerahin ya bajunya kuning kayak es krim ya nenek-nenek tetap nenek nenek Enggak jadi perawan tuh kagak, eh enggak kemudian dia pakai berdandan seperti itu, kemudian berubah jadi perawan kagak, itu namanya la jurja, tidak diharapkan zawalu hilangnya, jadi tua enggak bisa diharapkan hilangnya, tua tuh berjalan umur tuh berjalan terus. Bagus orang itu, eh, tuh badannya berubah. Ya. Yang tadinya kenceng, kulitnya jadi keriput. Yang tadinya kuat jadi lemes. Yang tadinya cantik jadi jelek. Yang tadinya kulitnya mulus jadi item-item. Uh, dia ternasihati oleh keadaan. Ya. Coba kalau umpama enggak berubah. Tetap kulitnya mulus, kencang, kuat tenaganya. Tuh, walaupun umurnya tua, tingkah lakunya masih seperti anak muda. Bagus, ya. Keadaannya berubah. Ya, jadi apa? Ternasehati oleh keadaannya. Makanya kalau ada orang udah tua masih pengen ya, belagu-belagu aja kayak masih anak muda dulu ya ini namanya dia nih orang ya apa enggak ingat sama umur sama keadaan enggak ingat sama keadaan dikit lagi udah mau mati tapi masih kayak begitu aja Ingatlah gantian Bukan gantian berarti kemudian yang muda berbuat maksiat juga bukan Artinya udah dah Udah tua udah Bukan berarti anak muda masih terus bukan ya, Lebih bagus kalau umpama anak muda ya Hatinya selalu akhirat Anak muda hatinya selalu Allah Oh ini Anak muda selalu senang di masjid. Anak muda selalu senang ya, ngaji. Oh ini dia pemuda harapan masa depan. Wa dan sakit, <laughs> sakit juga tidak diharap sakit yang tidak diharapkan semuanya. Layur jabur uh. tidak diharapkan semuanya Wajib apa Mudun. Wajib bayar mud. likulli min bagi setiap satu hari min hudarnya. In kana mu siron haina izin. Ketika adalah dia itu mu siron haina izin. Kayak ketika itu. Artinya dia bisa mengeluarkan ngeluarin Mila kodo tanpa kodok. Ya tanpa kodok. Ya. Karena apa tadi dia berbuka karena uzur ya, karena uzur yang tidak diharapkan hilangnya tua sakit yang tidak dihilangkan ya tidak diharapkan sembuhnya maka dia tidak wajib kodok ya bagaimana mau kodok ya bagaimana mau kodok tua keburu mati ya sakit yang tidak diharapkan sembuh, tidak diharapkan sembuhnya bagaimana kodok? makanya bila kodoin tanpa kodo wa in kodaro alaihi baknu sekalipun mampu iya atasnya ya, setelahnya sekalipun mampu dia setelah itu ya sekalipun dia mampu setelah itu ini, goyah goya bagi tidak wajib kodok. Ini wajib, ya tidak wajib kalau sekalipun dia mampu puasa setelah berbuka. Sekalipun dia mampu. Karena keadaan itu ya, memang tidak diharapkan sembuhnya. Tiba-tiba mampu. Tiba-tiba sembuh. Mujizat. Bahasa kita mau begitu walaupun mujizat tidak datang lagi ya. Mujizat. Ya, itu lain lagi masalahnya. Lainnahu kayru mukhatabin misaumi karena bahwasanya dia tidak dikhitabkan dengan puasa orang yang ya uzur tidak diharapkan hilangnya. Fal fidyatu fi akhihi wajibatun ibtidaan maka fidyah pada haknya hukumnya wajib pada mula-mula la -mula. badalan bukan sebagai pengganti. ya yes. Jadi fidyah pada haknya itu wajib mula-mula jadi dia bayar tuh ya, langsung bayar ya jadi mula-mulanya langsung jadi bukan bukan gantian bukan gantian maksudnya bukan gantian dari puasa ya. jadi videonya bukan gantian puasa imtidaan videonya emang wajib dari awal Pidiannya bukan gantian puasa bukan. Ya, pidiannya bukan gantian puasa. Emang dari awal dia ya. wajib pid dia. Wajib bayar pid aja udah. Enggak wajib puasa. Wajibul mudu ma'al qadai ala hamilin wa murtabiin. Ya, lain lagi nih wajib bayar mud serta bayar kodok jadi dia bayar mud juga dia bayar kodok juga siapa dia? ala hamilin atas orang hamil bayar mud nanti bayar kodok umur diin orang yang menyusui abtarota lil khawfi alal walidi yang dia berbuka karena takut atas anaknya. Jadi kalau dia berbuka takut atas anaknya wajibnya dua mud dan kodok. Kalau dia takut dirinya satu wajib ya. seperti orang sakit. Ya. Ya, wajib apa? Wajib kodok. Kalau ada orang sakit di bulan Ramadan, ya, kata dokter kamu nggak wajib, kamu jangan puasa dulu ya. Ini sakitnya hebat sekali ini, mesti libur dulu puasa baik dokter. Akhirnya dia nggak puasa. Maka yang seperti ini, ya nanti dia wajib kodo aja. Nah, dia takut karena apa? Takut karena dirinya, bukan karena yang lain. Wajibu muakhir muakhirine kodoin. Nah, tadi ingat tuh orang yang hamil, orang yang nyusuin, wajibnya dua. Ya. Yeah. Wajib bayar mud, wajib bayar kodo. Wajib dan wajib alamu muakhirine kodoin. Nah, lain lagi sekarang. Sekarang wajib hukumnya atas orang yang mentakhirkan rokok. Jadi dia kemarin enggak puasa di bulan Ramadan dia takhirin entar 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 entar. Nisaiin qada karena sesuatu. Ya. Min Ramadan mentakhirkan daripada bulan Ramadan hatta dakhala Ramadanu akhru sehingga masuk oleh Ramadan yang lain. Sehingga masuk Ramadan yang lain Masuk Ramadan yang lain Padahal dia belum bayar utang Kalau bahasa kita Udah ngutang, ngutang lagi Ngutang lagi Padahal utang yang ada Belum dibayar kita kalau ada orang kayak begitu kesel nggak? Ini iya. orang ngutang sama kita belum dibayar utang yang ada ngutang lagi kesel kita. Pasti biasanya kita jatuhin sanksi paling kagak sanksinya kita kesel sama dia. Nah ini juga ada sanksinya nanti. Iya. Bila uzrin kita akhirnya dengan tanpa uzur dalam mentakhirkannya bi an khala anis safari wal maradi qadra alaihi dengan bawa kosong ia sunyi ia daripada musafir dia bukan musafir wal maradi dia bukan orang sakit qadra alaihi sekadar apa yang wajib atasnya wajib apa tuh orang kayak begitu udah ketemu Ramadan lagi kodoknya belum dibayar juga ya, dia punya utang Ramadan Kemuruh masuk bulan Ramadan belum dibayar juga dia kena sanksi apa sanksinya mudun likuli sanatin satu mud ya, bagi setiap tahun ya, satu mud ya Jadi wajib setiap satu tahun satu mood Wajib, ya, yeah, mud yang ada bagi setiap tahun. Yeah. jadi Ini wajib bayar mud bagi puasa tiap-tiap hari dari bulan Ramadan setiap tahun. Ya, yeah. jadi wajib bagi setiap tahun satu mud bagi setiap tahun. Maksudnya Pak satu hari ya satu hari bayar tuh satu hari mudnya setiap tahun dibayar mud bagi setiap tahun jadi bayar mud bagi setiap tahun bayar mud bagi setiap tahun ini ya. bayar mud setiap tahun jadi wajib bagi setiap tahun dia bayar mud. Ini wajib setiap bagi wajib satu mud setiap satu puasa setiap hari daripada bulan Ramadan setiap tahun. Jadi wajib satu mud bagi puasa setiap hari daripada bulan Ramadan setiap tahun. Begitu takdirnya. ini eh? takdirnya apa? Wajib satu mud bagi puasa tiap-tiap hari dari Ramadan setiap tahun. Ya. Jadi yajibu mudun wajib satu mud li saumi kulli yaumin min Ramadan bagi puasa setiap hari dari bulan-bulan Ramadan sanatin setiap tahun. Ada. Kemarin dia nggak berapa utangnya seminggu berarti tujuh mud. Bukan satu tahun satu mud. Bukan. Loh. Dikit amat. Gitu. Faham? Jadi, setiap tahun. Jadi, takdirnya tadi, wajib satu mud bagi puasa setiap hari daripada bulan Ramadan setiap satu tahun. Takdirnya begitu. Ya jibu mudun li sawmi kuni yaumin min ramadhan aku nasanatin. Umpama ni dia ketemu bulan Ramadan. Belum juga dia bayar puasa. Kemarin utangnya berapa? Seminggu tujuh hari. Berarti nanti bayar mud. Tujuh. Mud. Fayatakararu bitakarurisini na'al mutamari maka berulang-ulang ya. dengan berulang-ulang tahun atas kaul muhtamad. Wa kharaja bi kaul keluar dengan perkataanku Bila uzrin ma oleh sesuatu Izakana takhirum bi uzrin. Ya, oleh sesuatu apabila ada takhirkannya karena uzur. Nah, contoh Ka Anis tamarra sabati senantiasa musafirnya. Amaradu atau sakitnya senantiasa, au irda'u uh, atau menyusui senantiasa. Ila qabilin sampai mampu. Walau saya oleh makan enggak wajib suatu atasnya. Ma uzur semasa kekal uzurnya. Wa ini stamor Sekalipun senantiasa, iya, iya bertahun-tahun. Sekalipun bertahun-tahun begitu emang keadaannya, Sakitnya terus, udah lima tahun masih sakit juga. Ya. Udah lima tahun sakit juga. Kalau ini nggak bayar. Kenapa? Karena senantiasa sakit. Jadi agama nggak sempit ya, nggak kaku. Fleksibel. Ya.